Selamat sore pemirsa, berjumpa kembali dalam acara Hidup Sehat. Ya, Hidup Sehat pada sore hari ini akan mengangkat tema yaitu tentang diet dan pola hidup menghadapi kolesterol tinggi. Kolesterol merupakan satu lemak dalam pembuluh darah yang sangat ditakuti karena menyebabkan berbagai penyakit. Seperti yang kita ketahui, kolesterol adalah salah satu penyebab utama penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah. Apakah memang sedemikian buruk fungsi dari kolesterol tersebut? Ternyata kolesterol justru sangat dibutuhkan oleh tubuh, terutama untuk membentuk dinding sel, juga membentuk vitamin D dan hormon seks pada pria maupun wanita. Akan dibahas mengenai bagaimana kolesterol berasal, apakah makanan saja, atau ada sumber-sumber lainnya, bagaimana kolesterol dibuang keluar melalui tubuh, atau keluar dari tubuh, apakah tanaman memiliki dan mampu membuat kolesterol atau kolesterol hanya dapat dibuat oleh binatang? Kolesterol dapat menimbulkan penyumbatan pembuluh darah sehingga mengakibatkan stroke, serangan jantung. Bagaimana upaya kita menghadapi peningkatan kadar kolesterol darah? Kita akan bahas hidup, pola hidup, serta pola makan dalam menghadapi bahaya kolesterol serta mengurangi resiko terjadinya penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah. Dan semuanya akan kita bahas sore hari ini tentunya dengan narasumber kita yaitu Dr. Ongko Susetio TMNS SBGK yang selalu setia menemani. Apa kabar dokter? Ah, baik, luar biasa. Selamat sore. Selamat sore dokter. Oke. Ya, tetap selalu semangat seperti Dr. Ongko. Kita akan membahas tentang kolesterol pada sore hari ini. Namun sebelum itu, ya perlu saya ingatkan kembali bahwasanya program ini bekerja sama dengan The Gizi Gathering. Ingin mengkonsumsi makanan sehat, higienis, bergizi bagi diri sendiri untuk Anda karyawan atau karyawati, siswa maupun mahasiswa, atau yang sedang kos, dengan harga yang terjangkau pula, segera hubungi The Gizi. The Gizi bebas MSG atau penyedap buatan, bebas borak, formalin, rendah minyak trans, diawasi dokter spesialis gizi klinik serta nutrisionis bersertifikat. Segera hubungi untuk Malang di 0341-470963 dengan handphone 083-848-025-845. Saya ulangi, 0341-470963 atau di handphone 083-848-025-845. Dan untuk Surabaya bisa menghubungi Saudari Vivi di 083-856-872-331. 083-856-872-331. Atau seperti yang dapat tertera di bawah layar kaca berikut ini. Ya, kembali ke Dr. Ongko. Dr. Ongko, tema kita sore hari ini adalah tentang kolesterol, dokter. Mungkin bisa dijelaskan, dokter, apa sebenarnya kolesterol itu? Baik, selamat sore para pemirsa Dhamma TV di mana saja berada. Sore hari ini kita mencoba memilih topik yang biasanya banyak menjadi penggunjingan yaitu dan malah menakutkan yaitu kolesterol. Pertanyaannya adalah kolesterol itu apa sih sebenarnya? Kolesterol itu sejenis lemak. Jadi suatu sejenis lemak ya yang hanya ada pada binatang. Jadi tadi kalau makan tempe itu nggak mungkin kolesterolnya naik gitu kan. Karena dia tempe tidak mengandung kolesterol karena dia bukan binatang ya. Dan yang lebih penting adalah kolesterol itu bukan saja menakutkan tapi dibaliknya sangat berguna karena dia membuat dinding sel. Ya, dinding sel dan beberapa fungsi yang lain misalnya untuk membuat empedu dan sebagainya nanti kita akan uraikan kembali. Baik, seperti itu dokter. Kemudian bagaimana kolesterol diangkut di dalam darah dokter? Baik, jadi kolesterol itu diangkut dalam darah karena ada kayak semacam pengangkutnya. Pengangkutnya itu adalah suatu ikatan antara protein dan lemak ya. Dan namanya lipoprotein yang itu ada mulai dari ada 4 jenis lipoprotein, ada chylomicron, ada VLDL, ada LDL dan ada HDL ya. Jadi ini semua muatannya nanti ada triglycerid, ada kolesterol ya, ada protein yang pakai gambar hati-hati ini protein. Ya, jadi itu memang ada transport khusus untuk pengangkut kolesterol dan lemak triglycerid ya. Ya. Kemudian jenis lipoprotein, dokter. Lipoprotein manakah yang menguntungkan atau sebaliknya merugikan bagi kesehatan kita, dokter? Baik, kita lihat gambar ilustrasi ini ya, di mana ini ada suatu terowongan. Terowongan ini pembuluh darah, ibaratnya pembuluh darah. Terowongan itu ada ini ya, timbunan yang kuning ini ya,
misalnya itu timbunan pasir atau lumpur ya. Ya. Kalau di pembuluh darah itu adalah timbunan kolesterol. Ya. Jadi yang tugasnya menumpuk lumpur ini adalah LDL. Sedangkan yang membersihkan ini adalah HDL. Berarti yang baik ini adalah HDL, sedang yang jahat ini adalah LDL, karena dia tukang menumpuk kolesterol dalam dinding pembuluh darah. Dan ini kalau dibiarkan, dia akan menyebabkan terjadinya penyumbatan. Ya. Oke. Seperti itu, dokter. Lalu bagaimana tubuh ini memperoleh kolesterol, dokter? Baik, jadi bagaimana kok ada kolesterol di dalam tubuh? Bagaimana? Apa tubuh membuat sendiri? Ya. Jawabannya adalah, ya. Sorry. Jadi ini tadi kembali dulu sebelum saya sedikit ya. Jadi ya. Ini adalah LDL yang jahat, ini HDL. Ini baik, ini yang jahat ya. Dan kemudian kalau kita lihat susunannya sama, sebenarnya susunannya sama, ada trigliserid, kolesterol, fosfolipid dan protein, cuman yang jahat ini banyak kolesterolnya, sedang yang baik ini hanya 22%, hanya separuhnya. Ya. 22%. Ya, jadi ini tugasnya nih LDL dan HDL ya. Ini tukang pembersih, ini tukang perusak ya. Sekarang kita kembali, sumber kolesterol dari mana? Sumber kolesterol ini datangnya dari 70% itu dibuat sendiri oleh tubuh, yaitu di dalam hati atau di dalam liver. Jadi liver manusia itu membuat kolesterol. Jadi kalau kita mengatakan, aku takut makan kolesterol, wah nanti kolesterol naik. Nanti dulu, yang 70% itu dibuat sendiri, pada itu dosa awak-awak sendiri. Gitu. Dosa diri kita sendiri. Dosa kita sendiri sebenarnya, bukan ini makanannya di 30%. Jadi jangan keliru ya, jadi jangan kemudian kita mengambing hitamkan makanan, aku kemarin makan gulai kambing makanya kolesterol saya naik, nanti dulu ya. Karena sebenarnya tubuh atau liver ya bisa membuat kolesterol, memenuhi kebutuhan kolesterol untuk membuat dinding usus apa dinding sel, untuk membuat vitamin D dan sebagainya, itu bahannya kan kolesterol. Itu bisa dipenuhi sendiri oleh liver. Dengan kata lain, kita makan makanan yang tidak mengandung kolesterol itu enggak ada masalah. Tubuh enggak akan kekurangan kolesterol. Tuh. Itu yang harus diingat. Jadi tidak ada alasan bahwa kemudian kita nggak makan kolesterol nanti kekurangan kolesterol, itu enggak ya. Dengan kata lain, kalau kita nggak makan jeroan yang enak dan sebagainya, makan yang enak-enak biasanya mengandung banyak kolesterol. Kalau kita nggak makan enak itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tubuh kita tuh oke aja, nggak butuh makanan enak gitu. Seperti ya. Itu ya dokter ya. Ya, tidak lupa kami ingatkan kembali kepada para pemirsa Dharma TV, penggemar Hidup Sehat, untuk bisa menghubungi Hidup Sehat, mengajukan usulan tema atau mungkin pertanyaan melalui via SMS di nomor 081-348-651-777. Saya ulangi, 081-348-651-777 seperti yang tertera di layar kaca di bawah ini. Ya dokter, kembali ke pertanyaan kita. Sebenarnya selain kolesterol ini merusak pembuluh darah dokter, adakah manfaat kolesterol bagi tubuh dokter? Baik, jadi di pembukaan kita sudah mengatakan bahwa kolesterol tidak selamanya jahat. Ya, kalau kolesterol dalam tubuh kita itu berlebihan, itulah jahat. Tapi kalau normal nggak ada masalah. Ya, kita lihat di sini, kolesterol itu yang pertama untuk membuat dinding sel. Jadi tubuh kita ini terdiri dari sel-sel, bertriliun-triliun sel. Dan itu dindingnya semua dibuat oleh kolesterol. Gitu. Jadi berarti dengan kata lain, kalau nggak ada kolesterol, nggak ada sel. Kalau nggak ada sel, ya nggak ada manusia, kan gitu kan. Kemudian hormon seks, ya. Baik pria maupun wanita, itu bahan dasarnya adalah kolesterol. Berarti kalau kurang kolesterol, itu laki-laki itu jadi seperti nggak bersemangat, dia kekurangan hormon testosteron, ya wanita juga begitu, ya. Jadi penting ternyata testosteron dalam kehidupan, ya testosteron, kolesterol sangat penting di dalam hidup, ya. Kemudian ini untuk membuat empedu, kita tahu empedu nanti kita akan jelaskan, empedu itu fungsinya adalah untuk menyerap lemak, ya. Jadi kalau nggak ada empedu, lemak nggak bisa diserap. Padahal kita juga, tubuh kita itu juga butuh lemak, bukan tidak butuh lemak. Lemak itu juga dibutuhkan oleh tubuh, tentu dalam jumlah terbatas ya. Dan kemudian juga untuk membuat vitamin D. Nah, kita tahu, kita dengar vitamin D itu kan terkait dengan ya, pembentukan tulang. Tulang. Ya, kalsium, kapur. Jadi kalau nggak ada vitamin D, kapurnya nggak bisa diserap di usus sehingga tidak bisa, tulangnya menjadi kurang kuat. Tapi dalam penelitian yang sekarang, vitamin D tidak hanya untuk itu. Kanker daripada usus itu terkait juga dengan vitamin D. Jadi kita ternyata vitamin D tidak hanya terbatas pada tulang saja ya. Itu jadi itu tadi. Jadi bisa berasal dari diet dibuatnya kolesterol tadi, bisa buat dari liver ya.
Jadi kolesterol juga merupakan ada manfaatnya bagi tubuh kita, dokter. Ya, betul. Apakah fungsi kolesterol pada dinding sel ini, dokter? Jadi begini, dinding sel itu, sebelumnya saya lihat dulu ya, ini ya, ini dinding sel. Nah, dinding sel itu di kolesterolnya fungsinya untuk mengatur kelenturan daripada dinding sel. Ya, karena dinding sel itu sebenarnya ini membran sel ini. Ini ada reseptor-reseptor, ini ada apa? Lapisan dua lapis lemak, lapis sebelah dalam sebelah sebelah luar. Ya, jadi ini dinding daripada sel ya. Nah, inilah hormon testosteron, inilah untuk laki-laki, hormon perempuan namanya estrogen ya. Ini kolesterol ini asalnya dari ini semua asalnya dari kolesterol, dari sebenarnya makanan-makanan yang enak. Asal jangan berlebihan, kalau kadarnya meningkat ya itu masalah ya. Nah, ini ya, jadi empedu untuk menyerap lemak. Jadi kalau nggak ada empedu, lemaknya nggak bisa diserap. Jadi lemak ini memerlukan empedu untuk menyerap. Oke. Dan kemudian juga vitamin D tadi dibuat oleh tulang ya, dengan bahan-bahan sinar matahari. Ya pemirsa, demikian tadi pembahasan kita sedikit untuk mengenal apa sebenarnya kolesterol tersebut. Akan kita lanjutkan kembali di segmen berikutnya, tetap di Hidup Sehat. Kembali lagi di Hidup Sehat, masih tentang terkait kolesterol bersama narasumber kita, Dr. Ongko Susetio, TMNS, SPDK. Ya dokter, tadi kita sudah mengenal kolesterol itu ternyata ada yang baik dan ada juga yang jahat ya dokter ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, berapa kadar normal kolesterol dalam darah? Begini, jadi sebelum kita mencapai sampai pada berapa, berarti kita menyebut angka. Kita harus mengerti dulu. Kita selalu takut pada kolesterol saya tinggi. Kolesterol itu yang mana dulu? Mm-hmm. Apakah kolesterol total, jadi jumlah total LDL, HDL, VLDL, dan itu total berapa? Apa yang ditakutkan lebih spesifik lagi? LDL-nya berapa, HDL-nya berapa, baru kita menarik kesimpulan bahwa ini kita perlu ada perbaikan atau ini oke-oke aman-aman saja. Perlu pengobatan. Tidak selalu bahwa kalau total kolesterol itu tinggi itu berbahaya, tergantung daripada sekarang komponen yang mana yang tinggi, LDL ya kolesterol yang jahat yang tinggi atau HDL yaitu komponen yang baik yang tinggi. Lah kalau HDL komponen yang baik yang tinggi kan nggak masalah walaupun totalnya jumlahnya tinggi ya. Menjadi masalah kalau kolesterolnya tinggi, yang jahat juga tinggi. Yang LDL ya, dokter. Iya, itu masalahnya di situ. Kemudian mengapa dokter sering terjadi kolesterol dalam darah meningkat di atas kadar normal dalam darah? Jadi begini, yang pertama yang kita tidak bisa berbuat apa-apa adalah kalau faktor keturunan, faktor genetik. Jadi kalau kita lihat riwayatnya, ada kakeknya atau neneknya atau ayah ibunya ada saudaranya ada yang kolesterolnya tinggi. Jadi dalam keluarga itu memang cenderung kolesterolnya tinggi. Ya itu kita tahu kan dibuatnya di hati. Jadi memang hati itu seperti halnya pompa air. Pompa air itu kalau sudah penuh airnya kan mati, ada otomatiknya. Kolesterol harusnya begitu juga. Kalau liver sudah di dalam darah sudah terpenuhi kebutuhan kolesterol atau kadarnya sudah terpenuhi, harusnya di shut off, lalu matikan itu pembentukan. Nah, pada mereka yang ada kelainan bawaan, ini tetap produksi terus walaupun sudah tinggi itu masih sudah lebih itu masih buat terus gitu, seolah-olah otomatiknya ini rusak. Ya, itu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, karena kegemukan. Orang yang gemuk cenderung kolesterolnya tinggi. Jadi kalau bilang, oh gimana dokter kok nggak turun-turun kolesterolnya, minum obat, nanti obatnya berhenti, kolesterolnya naik lagi. Yeah. Karena kita tidak menyelesaikan akar masalahnya. Karena kalau kita gemuk, selama kita gemuk, kolesterol kita akan tinggi terus. Jadi kalau mau menurunkan kolesterolnya, selain sementara diberi obat, sementara saya katakan, sambil badannya dikuruskan, begitu, dilangsingkan, itu. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, kurang olahraga. Kita dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini, mengkurang geraknya. Semuanya pakai bantuan peralatan modern, entah itu dalam bentuk komunikasi, mulai dari smartphone,
ya, mulai dari komunikasi komunikasi al komunikasi yang lain ya, sampai dengan transportasi juga ya, sampai juga dengan remote-remote, semua pakai remote sekarang, pakai smartphone, semua bisa lampu nyalakan, semua juga bisa pakai smartphone. Kita bisa memonitor rumah kita lewat smartphone karena ada CCTV yang dihubungkan dengan internet ya, semacam itu. Jadi sebenarnya itu membuat kita nggak gerak, masuk mall naik lift sudah ya toh. Ya, betul. Jadi kita nggak gerak, itu yang membuatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita kelebihan makan karena kita suka makan enak ya. Sekarang ini makanan tuh bukan sekarang jadi mood, menjadi suatu hiburan makanan tuh. Ya, jadi kalau pergi kita ke mall-mall atau kemana itu yang cari makanan tuh bukan kita mikirkan apa yang dibutuhkan oleh tubuh, iya, betul. Tapi yang kita pikirkan adalah makan yang enak. Makan yang enak tuh. Sambil ngomong-ngomong, sambil bergurau dengan teman-teman, sambil makan. Jadi makan ini seolah-olah sekarang menjadi entertainment. Betul ya, sekali. Jadi hiburan, bukan lagi sebagai suatu yang pemenuhan kebutuhan tubuh. Jadi sebenarnya sekarang ini hidup untuk makan. Harusnya makan untuk hidup, itu yang penting ya, ya. Kemudian itu. Kemudian tadi juga karena jadi makanan yang tinggi, karena makan enak itu, itulah yang menyebabkan terjadinya kolesterol yang tinggi, makanan-makanan yang mengandung tinggi kolesterol dan lemak jenuh. Nanti kita akan bicarakan soal itu. Seperti itu, dokter. Itu terkait makanan sebagai hiburan itu, dokter. Ternyata sekarang juga ada fungsi makanan sebagai objek fotografi, dokter. Jadi kita datang tidak untuk makan makanan yang bergizi untuk tubuh kita, tapi untuk kita foto, kita upload di media sosial. Jadi itu makanya itu ada di dengan hiasan-hiasannya ya. Itu. Jadi makanan itu sekarang sudah dihias macam-macam ya. Disuntik, dikasih satu warna, yang bisa jadi bunga-bunga gitu kan ya. Tapi kalau memang kombinasi yang dilakukan ini juga menyesuaikan dengan kadar kesehatan kita juga tidak apa-apa ya. Ya sebenarnya tidak apa-apa, tapi kalau kemudian kita bablas, yang penting itu justru aksesorisnya dulu ya toh. Kemudian fungsinya yang belakangan itu yang masalah. Karena makanan apapun kalau dimakan keluarnya juga kuning kan gitu. Oh iya. Iya juga. Mau warna-warna apa juga tetap itu ya dokter ya. Mungkin ada corak sedikit. Iya, ada sedikit. Oke, dokter. Selanjutnya mungkin siapa saja sih dokter? Tadi kan ada dokter sebutkan bahwa faktor genetik atau bawaan kolesterol. Siapa saja yang beresiko menderita kelebihan kolesterol dalam darah kita, dokter? Yang pertama seperti saya katakan tadi, kegemukan. Orang yang gemuk itu cenderung kolesterolnya tinggi. Jadi kalau takut kolesterol, harusnya takut gemuk. Yang kedua, perokok. Mereka-mereka yang perokok, risiko HDL kolesterol, kolesterol yang baik itu menurun. Menurun. Ya, itu. Kemudian hipertensi. Ya. Kemudian kencing manis. Kalau kencing manis, memang risikonya kolesterolnya juga naik. Sehingga orang kencing manis cenderung untuk serangan jantung. Sehingga sekarang dikatakan bahwa orang kencing manis itu diperlakukan sebagai seorang penderita jantung. Gitu. Karena nanti ujung-ujung dari kencing manis ini akan berlanjut kepada jantung. Jadi kalau kita menderita kencing manis, bersiap-siaplah bahwa kita juga akan diperlakukan sebagai penderita jantung. Seperti itu ya, dokter. Ya, lalu terkait dengan obesitas ini tadi dokter, apakah hanya orang yang terkena obesitas atau kegemukan saja dokter? Atau yang mungkin langsing seperti saya mungkin dokter? Oh enggak, ya kalau ini kan salah satu faktor risiko ya. Ya mungkin kebetulan Mas Rahman tidak gemuk, tapi kan mungkin ada faktor keturunannya, mungkin merokok, ya kan, kencing manis dan sebagainya kan. Jadi tidak, tapi bukan jaminan bahwa sebaliknya kurus itu kolesterolnya nggak tinggi, tentu karena ada faktor risiko yang lain kan. Jadi memang seperti itu dokter. Kurus juga ada kemungkinan untuk itu ya dokter. Ya, keturunan misalnya ya kan. Ya. Kemudian berapa sebenarnya kadar kolesterol dalam darah yang dikatakan normal dokter? Oke, sekarang kita lihat di sini. Kalau kita bicara total kolesterol, jadi jumlah keseluruhan fraksi-fraksi kolesterol di jumlah itu normalnya kurang dari 200, kebagus itu 200 ya. Kalau di toleransi itu 200 sampai 239, kalau sudah mulai tinggi itu lebih dari 240. Tapi banyak orang yang sudah mengambil 200 ini sebagai maksimumnya, bukan 240. Kemudian LDL kolesterol. LDL kolesterol itu sampai 130 bisa diterima. Tetapi, saya katakan tetapi, kalau ada faktor misalnya penyakit jantung koroner atau penyakit kencing manis, maka LDL-nya dituntut rendah 70. Ya,
ya, dituntut lebih kurang dari 70 yang jahat, LDL yang jahat. Sebaliknya kolesterol yang baik itu dituntut di atas 60. Jadi kalau makin banyak HDL kolesterol, makin banyak kolesterol yang baik, semakin baik sebenarnya ya. Lalu kalau trigliserid, ini nanti kita akan bicara nanti apa itu trigliserid, nanti akan kita bicarakan, itu normalnya di bawah 150. Nah, kalau merah ini kalau di atas 200. Di atas 200. Karena trigliserid ini bisa sampai 1000 sampai 2000 kadang-kadang ya, pada kelainan-kelainan tertentu. Jadi jangan heran ya. Oke. Ya, langsung saja dokter. Apa sebenarnya bedanya antara kolesterol dengan trigliserid tadi? Ya, ini trigliserid, ini kolesterol, apa bedanya ya? Persamaannya, ya, sekarang persamaannya dulu. Ini diangkut dengan pengangkut yang sama, yaitu lipoprotein. Ya ini lihat, diangkut yang ini yang merah-merah ini kolesterol, yang orange-orange yang di dalam ini trigliserid. Jadi diangkut oleh pengangkut yang sama. Cuma nanti kadarnya kalau LDL itu beda, kalau HDL itu beda kadarnya ya. Sekarang apa trigliserid? Tri itu tiga, ya toh. Jadi tiga, ada tiga asam lemak yang terikat dalam suatu rangkaian gliserol. Gliserol ini ada tiga asam lemak. Nah, trigliserid ini nanti adalah suatu lemak yang akan disimpan di dalam jaringan lemak. Jadi orang gemuk itu nyimpan trigliserid banyak. Ya, ini misalnya perutnya dipegang ini isinya trigliserid. Jadi kalau kita makan terlalu banyak, kelebihan makanan yang kita makan itu akan disimpan dalam bentuk lemak, dalam bentuk trigliserid. Ya, itu. Kalau kolesterol rumus kimianya begini, ada segitiganya, ada sterolnya namanya, ya. Ada bentuk-bentuk sterolnya ini. Ya, itu bedanya. Jadi, kolesterol itu lemak, ini juga lemak. Cuman ini lemak berikatan beberapa asam lemak berikatan dengan glycerol. Kalau kolesterol ini adalah sterol dengan alkohol berikatan, ya. Ya. Kemudian mengapa bila kita mengkonsumsi makanan berlemak ini, dokter? Kolesterol dalam darah pun jadi ikut meningkat. Sedangkan lemak itu sendiri bukan bagian dari senyawa kolesterol, melainkan dari trigliserid tadi. Jadi begini, memang lemak itu bukan bagian dari kolesterol. Lah kenapa kok ada hubungan antara lemak dengan kolesterol? Kan gitu kan ya pertanyaannya. Iya, seperti itu. Nah, sekarang begini. Kita mulai lihat dulu ya. Ini kalau ada lemak dalam makanan, ya, lemak ini kan enggak larut dalam air. Supaya bisa diserap, lemak ini harus dibuat larut dalam air. Karena itu lemak ini, butir lemak ini ditutup dengan tadi, empedu tadi. Nah, empedu, ya. Supaya larut dalam air. Nah, kemudian ini nanti setelah ini empedunya keluar dari liver, dibuat ini empedu ya. Yang ini kandung empedu, empedu keluar. Nah, dengan dibentuk seperti ini lemaknya diikat, maka empedu bersama lemak akan masuk ke dalam pembuluh darah yang biru ini. Yang biru. Ya, akan masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi berarti kolesterol tadi yang tadi saya katakan tadi di awal, kolesterol yang tadinya dibuang, harusnya dibuang lewat kotoran. Sekarang adanya lemak, dia kembali lagi masuk dalam darah. Jadi akhirnya kolesterolnya naik. Jadi naiknya bukan karena gara-gara lemak yang berubah menjadi kolesterol, tetapi gara-gara penyerapan lemak yang membutuhkan empedu yang notabene adalah kolesterol. Sehingga kalau menyerap lemak, juga menyerap kembali kolesterol yang harusnya dibuang. Itu masalahnya. Jadi akan menyebabkan kolesterol. Kalau kita banyak makan lemak, kolesterol kita akan meningkat. Baik pemirsa, itu tadi tentang kolesterol yang sudah kita bahas, banyak sekali wawasan yang kita dapatkan. Lalu bagaimana dengan pola makan atau diet menghadapi kadar kolesterol darah yang meningkat? Kita akan bahas di segmen berikutnya setelah yang satu ini, tetap di Hidup Sehat. Kembali lagi di Hidup Sehat. Hidup Sehat bekerja sama dengan The Gizi Catering. Anda ingin bekerja sama dengan Healthy Family Catering The Gizi yang menyediakan makanan sehat dan makanan untuk remaja yang terganggu pertumbuhannya, mungkin pendek atau kurus? Silakan menghubungi untuk area Malang di 0341-470-963 atau di handphone 0838-48-025-845. Di Surabaya, menghubungi saudara Vivi di 083-856-872-331.
Ya, dan juga kami ingatkan kembali bagi pemirsa Hidup Sehat yang ingin memberikan pertanyaan atau mungkin usulan tema, dapat menghubungi kami via SMS di nomor 081-348-651-777. Kami ulangi, 081-348-651-777. Ya dokter, kembali lagi di tema kita sore hari ini, yaitu tentang kolesterol. Dalam menghadapi peningkatan kadar kolesterol darah, sering kita dihadapkan pada berbagai larangan konsumsi dokter, berbagai makanan, sehingga membingungkan makanan apa saja yang mengandung kolesterol tinggi yang dapat dihindari. Apa saja dokter, makanan yang mengandung kolesterol tinggi yang perlu dihindari ini? Baik, jadi kembali selamat sore para pemirsa. Kalau kita berbicara mengenai makanan yang tinggi kolesterol, ya, sebagian besar dari pemirsa sudah tahu. Ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya, ini coba lihat. Ini orang ini membawa statin, obat-obatan penurun kolesterol. Ya, obat penurun kolesterol. Ya. Dia juga makan makanannya banyak ikan, banyak buah, dan sebagainya. Ya. Berenang, olahraga. Ya, ini tujuannya untuk menurunkan kolesterol, bukan hanya dengan obat ini saja. Ini adalah yang kita mau bicarakan, pola hidup polanya, ini. Kita, ya. Sekarang kita akan lihat apa makanan yang mengandung banyak kolesterol. Makanan yang enak itu mengandung kolesterol yang tinggi umumnya, makanan tidak semua. Enak. Ya. Jadi berarti gimana? Jadi berarti kalau makan enak dosa, berdosa dong, karena nanti hukumannya dapat kolesterol tinggi. Ya memang itu lidahnya hanya 10 cm, nikmatnya kok kenikmatan itu. Tapi ya kalau kita salah-salah, kenikmatan itu malah harus dibayar mahal. Gitu. Ya tumbalnya adalah kesehatan kita, tumbalnya adalah jantung kita, tumbalnya adalah otak kita, stroke. Kan gitu. Lihat, kuning telur, keju, ya, kue-kue. Ya, yang manis, yang banyak mengandung margarin, mentega, nanti kita sebut kenapa kok margarin. Ya ini yang gorengan-gorengan banyak ini, apalagi ayam ini crispy, ya. Ini apalagi makanan fast food ini, ya toh. Mm-hmm. Kemudian ini jeroan, ada jeroan-jeroan, ya. Kemudian ya ini makanan-makanan yang enak, ya jeroan, kepiting, kerang udang, ya cumi, ya. Ini semua mengandung banyak kolesterol tinggi, ya. Ya. Kepiting, kerang, udang, cumi, ya itu kan. Nah, ya. Jadi daging merah. Daging merah itu kambing, sapi, babi, itu semua daging yang sebenarnya banyak mengandung kolesterol. Artinya apa? Ya kita jangan konsumsi terlalu banyak. Ya kalau sekedar mau untuk, ya sekedar tombo pingin itu oke. Tombo pingin. Tapi kalau tombo pingin, tapi kemudian gelegen, ya itu yang namanya nggak tombo pingin. Ya, oh, gitu. Ya kebanyakan. Ya, ya jadi selama kita tidak berlebihan dalam mengkonsumsinya, masih diperbolehkan ya dokter. Betul ya. Seperti itu. Kemudian untuk itu makanan apa dokter yang sebaiknya dikonsumsi dalam keadaan di mana kadar kolesterol darah kita sedang meningkat? Ya, yang ditanyakan adalah makanan yang untuk menetralkan. Menetralkan. Ya, kolesterol. Apa lawannya? Kalau kita banyak tinggi kadar kolesterol apa? Yaitu tanaman-tanaman. Ya. Tanaman itu membuat juga semacam kolesterol, tapi namanya bukan kolesterol, namanya fitosterol. Fitosterol itu mirip rumusnya seperti kolesterol. Ya. Jadi ini ada pada mana fitosterol? Fitosterol itu ada pada tanaman-tanaman seperti sayur-sayuran umumnya, itu mengandung fitosterol. Berarti kalau kita makan jeroan kepiting harus dinetralisir dengan sayuran yang mengandung fitosterol. Ya, toh. Buah-buahan. Ya, biji-bijian, ya biji-bijian itu misalnya sebenarnya biji-biji yang dari ini kacang-kacangan seperti kacang hijau dan sebagainya itu bagus mengandung fitosterol. Ya. Kemudian tempe tahu, kedelai, ya, itu menetralisir kolesterol. Artinya kalau kita makan jeroan lalu dicampur dengan tempe tahu, itu sedikit agak lumayan pengaruh daripada peningkatan kolesterolnya. Ikan laut, ya, ikan itu bagus, terutama ikan laut. Ikan air tawar oke, tetapi lebih baik ikan air laut. Karena ikan laut, air laut itu terutama yang ikan-ikan yang ada di daerah subtropis, di daerah udara, daerah-daerah pantai-pantai atau laut yang dingin,
ya, seperti sardin, seperti salmon, itu mengandung omega 3 yang untuk melindungi supaya jangan tersumbat pembuluh darahnya. Seperti itu, dokter. Kemudian, jadi maksudnya adalah fitosterol tadi sebagai kolesterol dari tanaman ya, dokter? Betul. Fitosterol sebagai kolesterol dari tanaman ini, jadi justru memang bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah, dokter? Benar. Jadi kita ini kan manusia, manusia ini kan sebenarnya seperti binatang mamalia kan sebenarnya, ya kan? Ya. Jadi kita ini punya kolesterol, tapi tidak punya fitosterol. Ya. Jadi karena itu sekarang kalau kita lihat, ya, ini makanan yang tinggi kolesterol ya toh, ya. Ya, ini makanan yang rendah kolesterol, rendah kolesterol. Ya. Lah ini, yang kolesterolnya tinggi nih, ini, yang enak, mengganggu selera ini, waduh, yang enaknya begini, ya, stick ini. Lah ini yang kolesterolnya kurang, ya. Ya, kayak ikan bakar dengan lalapan sedikit, ya, tapi cuma di garnish. Garnish, pemanis. Nah, ya, dibuat garnish, di garnish sehingga cantik kan, ya. Lo ini lo yang anu biang keroknya. Oh, ini. Oh, ini enak, ini top ini, ya kan? Siapa yang enggak suka kepiting? Cumi. Ya, lo ini lobster, ya toh, daging merah, tok kuning telur. Jeroan, wah itu top ya toh. Nah, harusnya ini ya, sayur-sayuran, buah-buahan, tempe, tahu, ikan ya toh. Ini yang untuk menetralisir. Sekarang bagaimana pertanyaan sekarang, fitosterol. Apa sih namanya fitosterol itu? Fitosterol tadi saya katakan dibentuk oleh tanaman. Ya. Kalau kita lihat bagaimana cara kerjanya? Ini kolesterolnya, darahnya meningkat karena banyak kolesterol. Penyerapan karena penyerapan kolesterolnya tinggi. Jadi kalau makan kolesterol, makan jeroan, makan kepiting tuh kolesterolnya diserap. Ya, diserap kemudian akibatnya kadar kolesterol dalam darah meningkat. Sekarang kalau ada yang hijau-hijau ini, ya, ada yang hijau-hijau ini. Hijau-hijau ini adalah fitosterol, kolesterol yang berasal dari tanaman. Dia akan menghambat penyerapan daripada kolesterol, atau dengan kata lain dia bersaing. Lihat, ini banyak diserap kolesterolnya, ini pembuluh darah masuk ke dalam pembuluh darah, ini kolesterolnya hanya sedikit karena ada hijau-hijau ini. Jadi saat mengkonsumsi fitosterol, saat mengkonsumsi sayur dan buah, kolesterol susah untuk diserap. Ya, ya. Jadi kemudian kalau kita lihat lagi, ya ini penyerapan kolesterol terhambat, ya kolesterol dalam darah akan menurun. Ya. Nah, ini makanan yang tinggi fitosterol, ya. Ini fitosterolnya kalau kurang, maka ini tadi kolesterolnya masuk ke dalam pembuluh darah. Tapi kalau ada fitosterol, lihat pembuluh darahnya bersih. Ya. Jadi kita harus mengerti dengan ini, mereka-mereka yang suka makan yang kolesterolnya tinggi, makan enak, ya, biasanya juga tidak terlalu suka makan sayur. Itu masalahnya. Tidak selalu makan buah. Itulah celakanya di situ. Itu celakanya. Tidak mengenal antidot atau lawan daripada kolesterol. Untuk menetralkan kolesterol itu apa? Untuk menetralisir efek samping kolesterol itu apa? Itu yang harusnya diketahui, yaitu fitosterol tadi. Fitosterol. Ya, jadi fitosterol itu tadi ya. Jadi fitosterol menghambat penyerapan kolesterol di usus. Ini tolong dipegang ya. Ya. Diingat, fitosterol, kolesterol yang dari tanaman itu menghambat penyerapan daripada kolesterol di usus. Artinya menghalangi diserapnya kolesterol masuk ke dalam pembuluh darah. Oke, ya. Jadi ini tinggi fitosterol, kalau sekali lagi makan makanan ini semua ini. Ya. Nah, ini yang tinggi kolesterol tadi, yang kepiting, yang udang, yang gini. Ya. Ya, harusnya kita kalau makan ini ingat ini. Ya, seimbang ya dokter. Ya, jangan ingat ya. Ini lupa ini gitu. Ya. Ini sudah diciptakan oleh Tuhan bahwa kita harus seimbang, ya kan? Ya, ya itu ya. Ya. Jadi makan sayur dan buah sebelum dan bersama makanan seafood, jeroan, makanan berlemak, itu akan mengurangi dampak daripada kolesterol tadi. Jadi kalau kita makan udang goreng, makan jeroan, limpa, kemudian hati, otak, ya, nah itu jeroan-jeroan itu harus sebelumnya makan sayur atau waktu makan bersamaan dengan sayur supaya jangan diserap kolesterolnya tuh. Jadi nikmat di sini tapi di bawah enggak diserap. Itu maksudnya. Ya. Ya oke. Jadi harus benar-benar kita memperhatikan juga bahwasanya kita juga perlu keseimbangan antara keduanya. Ya. Jadi kita enggak boleh baper nih. Lagi enak-enak makan daging gitu ya, kita ngelupain sayur dan buah. Kan sayur dan buahnya yang kasihan. Oke, selanjutnya mungkin dokter, saya pernah sering mendengar ini dokter, yang namanya lemak jenuh dalam minyak. Apakah
lemak jenuh ini memang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah kita, dokter. Ya, Mungkin baik. ada contohnya, dok. Jadi kalau makanan jenuh ini yang enak-enak juga ini yang ya. Sosis, keju, ya toh? Lemak-lemak lu ini ya. Ini lemak-lemak ini ya. Jadi makanan-makanan lemak jenuh ini banyak pada makanan-makanan modern sebenarnya. Makanan modern. Ya, banyak banyak juga makanan-makanan olahan itu banyak mengandung minyak jenuh. Dan minyak jenuh tadi adalah nanti diserap membutuhkan empedu. Yang notabene empedu itu sebenarnya adalah kolesterol yang mau dibuang. Ya. Tetapi sekarang diserap kembali bersama makanan, yaitu lemak, lemak dalam makanan. Ya, jadi itulah makanya makanan yang berlemak jenuh itu bisa meningkatkan kadar kolesterol darah. Samping juga lemak jenuh ini bisa merusak pembuluh darah. Nah, bersama-sama dengan kolesterol bisa merusak dinding pembuluh darah. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana pengobatan tentang kadar kolesterol atau penyempitan pembuluh darah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Kembali lagi di Hidup Sehat, masih tentang kolesterol dalam darah kita. Baik pemirsa, perlu saya ingatkan kembali bahwasanya untuk pemirsa yang ingin memberikan pertanyaannya atau mungkin usulan tema untuk minggu depan, dapat Anda kirimkan melalui via SMS di nomor 081-348-651-777 atau kami ulangi 081-348-651-777. Ya dokter, kembali lagi ke pembahasan kita tentang kolesterol ini dokter. Bagaimana sebenarnya pengaruh pola hidup, termasuk pola makan, dalam memperbaiki profil kolesterol darah, HDL tinggi, LDL yang rendah, seperti itu dokter? Jadi kita bicara bagaimana upaya kita kan, kalau ingin selamat kan HDL-nya harus tinggi, kolesterol baiknya harus tinggi. Sebaliknya kolesterol yang jahat, LDL itu rendah kan? Jadi kita lihat tuh ya. Ini tadi sumber-sumber tadi, asap minyak trans ya. Enak semua ya. Lihat ini. Ini minyak trans semua ini. Ya. Oke. Sekarang HDL dan LDL ya. HDL dan LDL ini yang baik, ini yang jahat. Bagaimana meningkatkan HDL? Ya ini. Satu ya, berhenti merokok. Yang kedua olahraga. Ini olahraga. Ini berhenti merokok, olahraga. Ya kan? Turunkan kegemukannya, hilangi lemaknya. Jadi artinya dilangsingkan tubuhnya, ya kan? Nah, kemudian minum obat-obatan, ya. Jadi ini akan kalau ini HDL-nya ini kalau kepingin tinggi, ya, ini alkohol dan sebagainya harus berhenti, ya kan? Ya. Kemudian sebaliknya LDL ini kan kepinginnya rendah, ya kan? Nah kalau kepingin rendah bagaimana? Ini dikuruskan. Ya. Ini ya dikuruskan, ini dikuruskan, ya toh, ini jangan makan terus gini ya. Ya. Ini lihat ini sampai nyuntik insulin. Jadi kalau pakai seperti kalau itu. Kena insulin ya diabetes, kalau kena penyakit kencing manis insulin, maka kita harus hati-hati. Ya. Jadi harus diobati yang benar insulin ini, jangan sampai gulanya naik-naik terus. Ya. Ini makannya dikurangi, langsing. Ini minum pil kalau perlu ya, terpaksa harus minum pil kalau memang tidak bisa terkendali untuk menurunkan LDL untuk kolesterol. Menurunkan. Karena yang jahatnya sebenarnya ini LDL. Ini yang bisa nyusup masuk ke dalam dinding pembuluh darah itu ini. Sedangkan ini pembersihnya, ya, yang bersihkan. Ya. Jadi yang jahat itu LDL, yang baik juga HDL. HDL ya. Ya. Kemudian bagaimana dengan konsumsi obat penurun kolesterol seperti ini dokter? Begini. Karena kalau obat penurun kolesterol itu kan karena 70% tadi saya katakan, kolesterol itu dibuat di liver. Sedangkan kerja daripada obat-obat kolesterol itu macam-macam. Ada yang mengganggu penyerapan kolesterol di usus, ada yang menekan produksi kolesterol di hati. Liver, ya. Jadi ini yang kita lihat utama, yang utama itu biasanya diberikan statin, yaitu obat-obat yang menekan produksi liver. Ya. Jadi nama obatnya adalah statin. Ya. Jadi bagaimana konsumsi obat itu? Obat itu harus dikonsumsi teratur, ya sesuai dengan petunjuk dokter. Ya. Tadi dijelaskan bahwa ada hubungan antara kegemukan tadi atau kemudian ketidakpekaan terhadap hormon insulin atau insulin resistance,
Kemudian kolesterol darah yang tinggi. Lalu apakah hubungan antara kadar kolesterol dengan trigliserida tinggi dengan insulin ini tadi, Dok? Jadi begini, kalau kadar tadi kan bilang kalau gemuk kolesterol trigliserida naik. Ya. Sekarang dibalik. Kalau kolesterol dan trigliserida naik, apakah ada pengaruhnya terhadap kegemukan tadi, ya, terhadap insulin, ketidakpekaan terhadap insulin? Jawabannya iya. Ini sudah ada penelitian, ya. Dikatakan bahwa 88% ya yang menderita HDL-nya rendah. Jadi 80% penderita dengan HDL rendah atau 84% penderita dengan trigliserida tinggi, itu menderita insulin resisten atau ketidakpekaan terhadap insulin. Yang notabene terjadi juga kegemukan, berarti terjadi kegemukan. Ya. Jadi ini terbalik sekarang. Jadi kalau trigliseridnya tinggi atau kolesterolnya tinggi, ya, atau dengan kata lain HDL-nya rendah, HDL itu kolesterol yang baik rendah, maka 80% ke atas itu akan mengalami kegemukan atau insulin resisten. Insulin resisten atau kegemukan ini, Dok? Ya. Jadi lebih berpotensi seperti itu, Dokter, ya? Ya, betul. Ya. Baik, Dokter, tidak terasa saatnya kita masuk ke segmen SMS pemirsa. Ini sudah ada SMS terpilih dari 0877-5818, sekian. Dari Ibu Ani, 37 tahun. Dokter, saya mau tanya, saya kena batu ginjal dan sudah dihancurkan, atau ESUL. Tapi setelah 3 bulan, batunya tumbuh lagi, Dokter. Yang pertama, bagaimana cara pencegahannya dan makanan apa yang ada yang di, apa, pantangan, makanan pantangannya, Dokter. Kemudian yang kedua, apa benar kumis kucing dapat mengeluarkan batu yang ada di ginjal? Seperti itu, Dokter. Terima kasih. Baik, selamat sore, Bu Anik. 37 tahun, saya nggak tahu Ibu berada di mana. Ya. Tapi Ibu mengatakan mengeluh mempunyai batu ginjal, sudah diterapi dengan ESWL, dihancurkan, tapi kok setelah 3 bulan kok kambuh lagi. Sayangnya, maaf, Ibu tidak mengatakan jenis batunya batu apa, itu batu oksalat atau batu asam urat, nah, itu nggak jelas. Sehingga kalau misalnya asam oksalat, tentu anjuran yang makanan yang harus dihindari berbeda dengan kalau itu asam urat. Jadi saya secara umum saya katakan bahwa batu itu dibentuk oleh penyebabnya. Jadi kalau batu asam urat, ya penyebabnya asam uratnya tinggi. Jadi berarti kita harus mengurangi jeroan, kepiting, kerang, udang, cumi, ya, buah-buah yang manis, yang mengandung fruktosa, itu karena bisa meningkatkan kadar daripada asam urat. Ya. Kemudian sebaliknya juga, kalau itu disebabkan karena oksalat, kita tahu oksalat itu banyak pada sayur-sayuran. Apa kemudian kita tidak makan sayur? Ya, itu. Jadi sayur, supaya oksalatnya tidak diserap, kita juga makan sayur bersama-sama dengan kapur, zat kapur. Nah, itu kunci, caranya begitu, Bu. Jadi saya tidak bisa memberikan petunjuk yang spesifik karena Ibu pertanyaannya belum spesifik gitu. Belum spesifik. Lalu sekarang pertanyaan yang kedua. Apakah kumis kucing dapat mengeluarkan batu yang ada di dalam ginjal? Ya. Ini maksudnya daun kumis kucing, bukan kumisnya kucing dicabut begitu, bukan. Oh, iya. Ini daun kumis kucing maksudnya. Ya, Bu, ya, kan gitu kan kira-kira. Betul, betul. Ya. Jadi daun kumis kucing itu direbus, kemudian airnya diminum, itu biasanya membuat pipis terus, kencing terus. Ya, kalau dikencing terus kan batunya digelontor. Ya. Dan juga tidak pekat sehingga tidak bisa mengkristal. Ya. Apakah itu bisa? Bisa kalau batunya kecil. Tapi kalau batunya udah nyantol, ya, ya di dalam biasanya di belokan-belokan itu susah kalau dengan itu. Ya. Malahan kadang-kadang berpotensi ginjalnya rusak karena kalau sampai tersumbat, kemudian minumnya banyak, maka ginjal itu nanti akan menahan cairan jika ginjalnya menjadi membesar, ya, membesar dan itu terjadilah kerusakan ginjal. Ya. Ya, ya itu tadi Bu Ani penjelasan dari dokter, semoga bermanfaat. Ya dokter. Untuk pengunjung acara kali ini, apakah ada pesan-pesan terkait dengan tema kita sore hari ini, Dokter? Baik, jadi para pemirsa sekalian, kolesterol itu kalau dalam keadaan berlebihan itu berbahaya, dapat menimbulkan penyumbatan pembuluh darah dengan ujung-ujungnya stroke atau jantung koroner.
Namun di sisi yang lain, kolesterol itu sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam dosis yang optimum, ya. Yaitu untuk pembentukan dinding sel, untuk vitamin D, untuk hormon-hormon seks, ya. Kemudian kalau kita makan kolesterol, makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi, mengandung lemak jenuh tinggi, itu maka minyak trans juga yang tinggi, kita harus bersamaan sebelumnya atau bersama dengan itu kita makan sayur. Jadi makan misalnya rawon itu harus kemudian makannya urap-urap, atau makannya jangan bening, atau makan pecel, ya itu harusnya begitu mestinya kalau mau menetralisir, ya. Kemudian kolesterol itu, ingat ya, kolesterol itu walaupun saya sudah diet, nggak makan jeruan, nggak makan kepiting, kenapa kok kolesterol saya tinggi, ya kan? Ya itu tadi, bahwa 70% kolesterol itu dibuat di hati. Hanya 30% atau separuhnya itu dibuat, separuh daripada yang dibuat di hati itu dari makanan. Bahkan tanpa kita makan kolesterol pun liver mampu untuk memenuhi kebutuhan kolesterol kita, ya. Jadi kemudian kalau memang menghadapi penyakit kolesterol, sebaiknya konsultasi ke dokter untuk diketahui penyebabnya apa. Kalau kegemukan, ya berarti selain minum obat kolesterol, kegemukannya juga harus dilangsingkan, harus dikuruskan itu. Harus dilangsingkan ya dokter ya, ya. Tapi dengan sehat ya dokter. Tentu ya. Ya, pemirsa, dengan demikian berakhir pula program acara Hidup Sehat pada sore hari ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang selalu setia, Dr. Ongko Susetia, TMNS, SPJK. Terima kasih dokter. Oke, mari, selamat sore. Ya, dan kemudian juga untuk Healthy Family Catering the Gizi. Ya pemirsa, program Hidup Sehat minggu depan tentunya juga akan membahas hal-hal menarik seputar dunia kesehatan. Jangan lupa saksikan terus Hidup Sehat di waktu dan jam yang sama. Sampai jumpa.